Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga. Ya, kembali lagi dengan Bu Arin dalam pembelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Ya, bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha kelas 2? Bu Guru doakan mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Oke, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama PJOK di tema 2, Bermain di Lingkunganku, subtema 4, Bermain di Tempat Wisata dengan materi Gerak Dasar Menekuk. Sebelum pembelajaran PJOK pada hari ini kita mulai, kita awali dulu membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah melihat video, siswa dapat mempraktikkan variasi gerak menekuk tanpa berpindah tempat sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan. Anak-anak, sebelum kita belajar ke materi inti, ya, sebaiknya kalian melakukan gerakan pemanasan terlebih dahulu dengan gerakan sederhana yang kalian bisa. Contohnya, kemarin sudah Bu Guru contohkan untuk gerakan kepala, tangan, kaki, ya, bisa ditekuk ke samping kanan dan kiri. Baik, soleh-soleha, siapa yang masih ingat materi PJOK pada hari Sabtu kemarin? Siapa coba yang masih ingat? Iya, betul sekali, materinya minggu kemarin adalah variasi gerak mendorong bola. Nah, soleh-soleha, coba kalian perhatikan gambar yang ada pada layar. Ya, itu gambar anak yang sedang ngapain ya? Ya, sedang melakukan pemanasan ya. Nah, di sini salah satu gerakan pemanasan adalah di situ ada gerakan apa saja? Ya, di situ seperti ada pada gambar, yaitu meliukkan tubuh ya ke samping kanan dan kiri. Ada juga apalagi selain meliukkan? Ada juga gerakan menekuk. Menekuk kepala bisa ke samping kanan dan kiri. Ada juga menekuk tangan ke samping kanan dan kiri. Selanjutnya ada gerakan menekuk kaki bergantian ya, kanan dan kiri. Nah, di dalam pemanasan itu ada beberapa gerakan non-lokomotor. Salah satunya tadi adalah meliukan, ada gerakan menekuk. Nah, untuk materi kita pada hari ini adalah gerak dasar menekuk. Soleh-soleha, perlu kalian ketahui gerakan menekuk adalah termasuk gerak dasar non-lokomotor atau gerak tidak berpindah tempat. Untuk gerak menekuk dapat dilakukan dengan menekuk tangan dan menekuk kaki. Untuk langkah-langkah gerakan menekuk tangan yaitu 1. Dengan berdiri tegak, badan posisi siap. 2. Lakukan gerakan menekuk salah satu tangan dengan bergantian ke samping kanan dan ke samping kiri dengan hitungan 8 kali hitungan. Untuk lebih jelasnya gerakan menekuk tangan, mari kita simak bersama-sama video berikut ini. Anak-anak, ini adalah gerakan menekuk tangan. Ya, ke samping kanan dan kiri secara bergantian. Nah, sekarang yang kedua, langkah-langkah menekuk kaki ke depan. Yaitu dengan berdiri tegak, kemudian satu kaki kanan atau kiri ditekuk ke depan dengan tangan memegangi kaki. Selanjutnya tahan dengan 8 hitungan. Nah, kemudian kaki turun kembali dan badan kembali posisi tegak. Itu adalah langkah-langkah dari gerakan menekuk kaki ke depan. Untuk lebih jelasnya, kita simak bersama-sama
video gerakan menekuk kaki ke depan. Ini adalah contoh gerakan menekuk kaki ke depan. Dengan salah satu kaki ditekuk ke depan, satu kaki menjadi tumpuan. Nah, untuk selanjutnya adalah gerakan menekuk kaki. Yang pertama nanti gerakan menekuk kaki ke belakang. Untuk langkah-langkahnya yaitu berdiri tegak, tekuk satu kaki kanan atau kiri ke belakang. Kemudian tahan sampai 8 hitungan. Kemudian kaki turun dan posisi badan tegak kembali. Ya, itu adalah contoh atau langkah-langkah gerakan menekuk kaki ke belakang. Untuk selanjutnya kita akan menyimak gerakan menekuk kaki ke belakang. Yuk kita simak bersama-sama video berikut ini. Ini adalah contoh gerakan menekuk kaki ke belakang. Ya, salah satu kaki ditekuk ke belakang, satu menjadi tumpuan. Solehah, bagaimana dengan gerakan non lokomotor yaitu gerakan menekuk tangan dan kaki? Kira-kira bisa melakukannya ya? Insya Allah bisa. Ya, untuk selanjutnya adalah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah gerak menekuk, contohnya tadi sudah menekuk tangan dan menekuk kaki. Gerak menekuk termasuk gerakan non-lokomotor atau gerakan tidak berpindah tempat. Nah, selanjutnya contoh gerak menekuk tangan yaitu tadi ke samping kanan dan ke samping kiri. Contoh gerak menekuk kaki tadi ke belakang dan ke depan. Itu adalah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, sebagai timbal balik pembelajaran kita pada hari ini adalah tugas. Bu guru memberikan tugas yaitu silahkan kalian mempraktikkan atau melakukan gerakan menekuk. Salah satu gerakan menekuk ya. Misalkan kalian mempraktikkan gerakan menekuk tangan atau menekuk kaki. Jadi kalian hanya memilih salah satu, kemudian di video dan dikirimkan ke bapak atau ibu guru. Ya, selamat mencoba dan selamat mengerjakan tugas dari bu guru. Semangat ya. Demikianlah pembelajaran PJOK pada hari ini dengan materi gerak dasar menekuk. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, kemudian dikirimkan ke bapak atau ibu guru. Untuk pembelajaran PJOK pada hari ini cukup ya. Untuk mengakhiri pembelajaran PJOK pada hari ini, kita akhiri membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pesan afektif dari bu guru, kalian tetap semangat belajar, semangat murojaah, mematuhi protokol kesehatan, dan kalian melakukan ibadah sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Ya, cukup dari bu guru. Sampai berjumpa lagi dengan bu guru pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.